Assalamualaikum guys, welcome back to Yena Vlog. Kali ini aku lagi ada di pasar ya, ini namanya pasar Tempe guys. Aku lagi beli bunga buat anakku, apa baturannya anakku guys. Simak dan tonton video aku sampai selesai ya guys. Jangan skip iklan dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Oke guys, aku udah nyampe rumah. Tadi beli bunga ini di pasar ya. Nanti untuk ini disekarkan ke baturannya bocil. Ke baturannya bocilku ya, karena rewel banget ya beberapa hari ini karena juga sakit sariawan, guys. Tapi nanti ini Uti ya yang nyekar, guys. Oke? Ini Uti ya yang nyekar. Nanti aku rencana juga mau beli ayam-ayaman buat si bocil biar seneng guys, karena rewel ya, terus minta muter-muter naik motor terus kayak gitu ya. Sekarang kita menuju ke lokasinya ya, baturannya Kevin yang dikubur di depan rumah aku guys. Nih guys ya, tempatnya di sini baturannya Kevin ya. Oke Ti, silahkan Ti. Apa di hari-hari ini memang pagi mau Kevin Adias Abimanyu, kita kirim Kevin Adias Abimanyu. Mau ngeping api, coba mau ngeping pinggir kali, coba mau pinggir geni. Mau ngeping api. Cukup ya. Yes. Ini orang anu, jadi tutup kali, jadi tutup ya. Oke guys ya, itu tadi bukan ritual ya apa? Ya ada Jawa sih ya, biasanya seperti itu. Guys, ini tetangga aku minta di syuting ya katanya. Nah, nggak mau apa? Apa sih kamu? Jangan lupa. Subscribe. Oke, okay, Yena Vlog. Oke guys, kali ini aku lagi ada di toko ya. Tadi udah kegiatan nyekar si baturannya bocil. Sekarang mau beli rinso sama telur karena telurnya habis guys. Ini di sini aku belinya ya. Selamat pagi. Sarapan dulu. Aduh. Beli telur, Pak. Telur berapa kuintal? Setengah aja. Setengah aja di tengah hari. Jangan lupa subscribe. Ngomong, Pak. Ya, oke. Omong ning kene, Pak. Oh, aku ora pati iso omong. Dan tak. Ya teman-teman ya, jangan lupa subscribe ya guys. Iya. Ayo apa nih? Iya, bakule guyu ae guys. Ayo kesumeh bakule. Dagangannya. So clean-nya enggak ada, adanya rinso. Jadi kita beli yang ini aja. Adanya bom rinso, kita beli yang daya. Daya guys, daya. Oke, okay, segitu aja. Kita beli belanja ini aja guys karena telurnya habis. Udah itu aja Pak, nanti karena sarapannya mau sarapan blenderang guys. Blenderang tadi malam 19. Itu banyak yang kenduren. 19 guys. 19 yang 1000 apa ya guys? Oke, Royco aja yang 1000. Nah, Mbak Yati nih Mbak. Belakang. Dadah sih. Dadah. Jangan lupa. Subscribe. Yena Vlog ngomongnya. Istrinya yang jualan beli tempe, guys. Teko lelenya. Nih guys, aku blusukan ke belakang tempat tokonya tadi ya. Ini di sini banyak taman-taman buah-buahan yang belum berbuah tapi ya. Itu ada durian, ini ada jambu klutuk ya, ini namanya jambu klutuk. Ada lemon guys, lemonnya ada nih, berbuah nih. Endek banget guys. Wow, bagus. Keliling-keliling ya, ini wisata alam. Ada jeruknya juga guys. Wah guys, jeruknya. Lor gini ya. Jeruknya dielor, itu ada anu ini bidara guys, aku tahu ini. Bidara. Pohonnya besar banget loh. Bidaranya sampai besar. Ini ada pohon kelor. Kemudian ini Pak Hud lagi menyaring lele guys, lelenya. Lele organik guys. Lele organik, pakanannya tumbuhan maksudnya. Ya, godong telok, godong kates,
Tapi untuk lauk sendiri. Itu lauk sendiri, guys, gak dijual. Gak dijual. Iki teh isi piro, Pak? 3.000. 3.000. Urip kabeh apa enek sing gedhi dhewe ngono kae? Tapi tinggal sisa ya sekitar 500-an karean. Budidaya lele untuk lauk sendiri nih, guys. Gurame udah habis. Ini kolam gurame ya, sudah habis. Mau ditebar benih lagi. Ya, oke. Okay. Kayak gitu ya. Jadi airnya dibuang ke sini, guys. Wah, mantul banget ya konsepnya. Ini sangat bagus banget. Jadi untuk mengocori tanaman-tanamannya ini, guys. Rencana tanam cabai, guys. Karena cabai mahal ya. Ya, betul. Cabai 100.000 tanam cabai. Mau ditanam cabai katanya, guys. Nih. Tuh, Mbak Yanti, namanya Mbak Yanti ya, ini istrinya lagi mengeksekusi ketelanya tadi, guys. Mau ditape. Oh iya, bagus ya ditape. Oh, ini jambunya juga berbuah, guys. Jambunya tapi kecil-kecil banget nih. Kayak gini nih. Ya Allah, bagus ya, guys. Ada jeruknya. Ini jeruk apa, Mbak? Buah atau, Mbak? Ini jeruknya, guys. Ya Allah. Dondeng, dondeng apa salah? Bagus. Ini ke dondongnya. Ini dondongnya, guys. Mas sudah pendek, masih pendek tapi udah berbuah. Karena di apa ini sistem apa itu namanya? Apa sistem tanamnya itu lupa aku yang di pot itu loh, guys. Iya, tabulam pot, guys. Menggiurkan ya, tapi masih kecil-kecil banget ini, guys. Setiap tangkainya berbuah loh. 1, 2, 3. Gak kayak punyanya kakak aku ya, yang di rumah ya. Mungkin yang di rumah itu kurang perawatan. Tapi ini juga ada kayak bergerindil-gerindil gitu, guys. Mantep banget, guys. Bagus. Oke, guys, kita pulang dulu ya. Udah selesai kita mengeksplor belakang rumahnya Pak Hud. Oke, guys, udah nyampe rumah. Sekarang mau sarapan ya. Ini menunya blendrang. Blendrang itu sayur sisa kemarin ya, yang masih enak untuk dimakan atau diangatkan. Tapi ini tidak direkomendasikan, guys. Ya, ini enak banget. Oke, aku sarapan dulu ya, Jan. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa di subscribe pokoknya ya, guys. Bagi yang baru menonton, mohon dukungannya, mohon bantuannya supaya Yana Vlog bisa semakin berkembang dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Oke, guys, dan terima kasih juga bagi yang sudah subscribe, yang sudah menonton dan mendukung selama ini. Terima kasih banyak. Dan saya ucapkan Assalamualaikum. Pokoknya makasih banyak, guys.